Assalamualaikum, salam ma'al hijrah. Saya Irfan Khairi daripada irfankhairi.com. Nak beri sedikit motivasi pantas dan daripada Tokyo, Japan. Belakang sana anda dah dapat lihat Tokyo Tower, dia ni ala-ala Eiffel Tower juga, tapi di Tokyo. Motivasi pantas untuk hari ni adalah bila kita ada angan, kita ada cita-cita, kita ada matlamat, kita ada goal, tak kiralah apa saja anda panggil dia kan, pastikan ia ianya adalah tinggi. Letakkan matlamat yang tinggi, lagi tinggi lagi best. Sebab apa kan Mak Saleh kata, shoot for the stars. Kalau kita tak dapat capai bintang, kita masih lagi dapat capai bulan. Macam nilah, bayangkan macam ni. Kalau kita target kita nak naik atas bangunan ni kan, bangunan tower ni, sampai atas ni, katalah kita naik tangga. Matlamat nak naik sini. So kita naik, kita naik pelan-pelan sampai naik penat kan? Penat-penat pun, kita katalah kita putus asa pun, kita dah sampai separuh jalan. Kita cuba lagi naik lagi. Katalah penat, tak sanggup lagi. Kalau tak sanggup, tak apa, berhenti kat sini. Tetapi kan, apa jadi, kita dah naik tinggi dah. Betul tak? Sebab apa? Matlamat kita nak sampai puncak kat atas ni. Alright? So, itu maksud dia kan, untuk kita pasang matlamat yang tinggi. Lagi tinggi lagi bagus. Tak capai tak apa. Okay? Sebab apa? Yang penting kita dah berusaha. Kita dah ikhtiar. Kita dah berdoa untuk mencapai matlamat tu. Kita ada niat nak capai matlamat tu. Tapi kalau tak capai, mungkin bukan rezeki kita. Tetapi bila kita letak matlamat yang tinggi macam atas ni, okay, insyaAllah kita boleh capai juga somewhere dekat-dekat atas-atas ni. Manalah tahu kan, ada rezeki, kita sampai ke atas ni. Terima kasih kepada anda yang sedang mengikuti saya secara live daripada Tokyo. Dia tanya saya sama ada saya lunch ke belum. Ni tengah lunch lah ni. Okay, ni tengah waktu lunch. Dan salam al-hijrah kepada anda semua di Malaysia. Okay, mudahan tahun-tahun kita yang lepas, tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kita yang lepas, insyaAllah. Assalamualaikum semua. Sehingga kita jumpa lagi. Bye. Ni pemandangan di kota Tokyo. And atas kat situ, that's kita punya Tokyo Tower. Okay, kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum.